Sahabat literasi pasti sudah sangat familiar dengan buku. Meskipun fungsi buku sudah mulai digantikan oleh produk digital, akan tetapi masih banyak sahabat literasi yang masih memilih untuk membaca buku daripada membaca lewat smartphone atau laptop. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku berarti lembaran-lembaran yang berjilid, berisikan berbagai tema yang diusungnya. Sebuah pepatah mengatakan, buku adalah jendela dunia, yang berarti dengan membaca buku, seperti bisa menjelajahi dan mengetahui berbagai ilmu dari penjuru dunia. Nah, ngomong-ngomong soal buku, tahukah Anda buku apa yang pertama kali dibuat oleh manusia di bumi? Buku pertama dan tertua di dunia adalah buku Etruscan Gold Book. Etruscan Gold Book dinobatkan sebagai buku tertua di dunia lantaran berasal dari sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Seluruh bagian buku terbuat dari emas 24 karat. Buku ini terdiri dari 6 lembar yang kemudian diikat menjadi satu. Sebagai pembanding, pada masa ini Taman Babilonia dan Kota Pompei baru saja didirikan. Jadi kalau dalam Islam, masa ini adalah masa 500 tahun sebelum lahirnya Nabi Lut. Lama banget kan? Bahkan kerajaan tertua di Indonesia, Kerajaan Kutai, didirikan 605 tahun setelah Etruscan Gold Book dibuat. Etruscan Gold Book ditemukan sekitar akhir tahun 1950-an di sebuah makam di sepanjang Sungai Struma, Bulgaria. Satu hal yang menarik dari buku ini adalah memiliki ilustrasi penunggang kuda, putri duyung, harpa, serta tentara. Kini buku tersebut bisa dilihat oleh publik. Pada tahun 2003, penemu yang tak disebutkan namanya menyerahkan buku tersebut ke Museum Sejarah Nasional Bulgaria. Nah, itu Faktalenia kali ini. Sampai jumpa di fakta selanjutnya.